Alaman indah. Ya ampun, ada kuda yang lagi uwe-uwe. Bintang satu. Bintang satu dari mana? Itu ada caking kecil ya. Kita kembali bermainkan game yang sudah pernah kita mainkan, yaitu Speedrow ya. Wow. Karena begitu banyak teman-teman yang request game ini. Dan kita ini juga bukan hanya bermain, Mon. Kita tetap ada challenge. Dan challenge-nya adalah kita harus makan sambal. Ya, makan cabai lebih tepatnya ya. Udah siapin? Udah dong. Mau siapin sambal apa itu? Sambal samyang itu, Mon ya? Ya, samyang. Wanyaw-wanyaw, kok apa? Nah, kalau aku adalah ini, Mon. Kelihatan, Mon. Bentar. Aku nyalain dulu, guys. Nah ini guys, kalian bisa ngeliat ini adalah cabai hijau. Nggak pakai seperti punya momennya cupu-cupu, pakai yang udah dimasak. Akhirnya langsung. Cabai hijau, untuk yang nube-nube, cabai hijau itu nggak lebih pedas dari samyang. Ya ampun. Ya udah, itu urusan kau, Mon. Supaya kau kepedesan. Ya udah guys, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja memainkan challenge-challenge ini. Let's go. Oke, Mon, peraturannya tetap sama. Yaitu siapa yang di paling bawah itu yang kalah. Okay. Dinosaurus. Kita akan menggambar dinosaurus ya. Tapi sepertinya kalian tahu kok di dalam permainan ini, semakin jelek gambar kau itu semakin bisa menang kalian. Itulah parahnya mereka. Tapi kita tetap harus melakukan terbaik guys ya. Dinosaurus. Cung. Nah, gitu guys ya dinosaurus ya. Nah, di gambar tangannya. Tuk tuk. Nah, kurang apa coba guys? Ini mah udah pasti juara satu ini mah. Gak mungkin. Oke, kita gambar kaki ya guys. Kita gambar kaki ya. Tuk tuk. Nah, kurang apa guys? Benar gak? Kalian setuju nih bagus ini? Boleh kasih like dulu. Oke guys, kalau gue gambar begini biasanya bisa ketahuan ya. Jadi gue harus membuat sesuatu yang lebih berbeda biar gak ketahuan guys. Kita buat sesuatu yang lebih mantap-mantap nih. Jadi ini adalah dinosaurus masa modern. Ini udah gak bisa guys. Udah gak bisa. Gak bisa lagi. Udah habis waktunya. Oke, udah. Udah. Oke. Kita lihat siapa pemenangnya. Siapa ini? Ini keren ini. Oke, bintang 4. Kayak si Elwaku ini. Enggak sih. Kayak Atun nih. Enggak, ya Elwaku ini. Bagus ini. Oke lah. Bintang 4, bintang 4 kita kasih ya. Bintang 5. Dia daya pikirnya itu bagus sekali guys. Ya ampun, Atun dimakan bintang 1. Atun dimakan, kasih bintang 5 dong, 5. Kasih enggak ya, bintang 1 itu. Ini si Momo ini. Kasih bintang 5, Atun dimakan. Kiyomo, Kiyomo ini. Kasihlah bintang 4. Nah, dia ada ini. Lehernya itu kayak itu, kayak balon. Lucu banget ya. Meskipun tidak lebih bagus daripada gambar gua sih. Kita lihat pemenangnya. Adalah... Ya ampun. Ros sama si Yuna sama Waku. Orang gambar aku ada pedangnya loh, Mon. Yes, juara 4. Makan. Orangnya Sam. Kita makan, guys. Kita lihat si Momo makan cabai. Kita lihat dulu mana dia. Mana? Makan ya. Kayak makan vitamin, Mon. Kayak makan vitamin. Iya. Ini namanya orang sedeng. Oke, next permainan adalah kartun. Aku kepikiran kartun itu ini, guys. Gua nggak tahu nih bisa nggak ya. Menurut kalian benar nggak ya? Kira-kira menurut kalian aku mau gambarin apa ini? Hah? Warnanya ini. Nah, kira-kira kalian tahu nggak ini mau gambarin apa? Harusnya udah tahu lah ya, kalau kartun warnanya begini. Harusnya kalian udah mengerti ya, guys ya. Aku menggambarkan sesuatu yang sangat mantap sekali, Mon. Dan ini udah pasti akan menjadi pemenangnya. Wow. Tunggu dulu, aku bingung nih. Bentar nih, yaudahlah. Kita gambar ininya. Oke, okay. Kita gambar tangan.
ya tangannya kayak ya udah lah guys ya, jangan terlalu banyak komplain guys ya. Aku nggak tahu kartun itu soalnya, yang penting jadi kartun ya guys ya, biar si Mamut makan lagi cabe-cabe. Bisa, udah pasti menang lagi ya. Nggak mungkin, Pan menang dari mana? Tadi kau kalah ya, please deh. Nah kalian kita udah tahu ya, aku mau gambarin apa guys ya. Ya udah tahu ya, kartun kan, ini udah pasti menang. Oke, waktu sisa 1 menit guys. Kita lebih cepat di sini. Kita kurangin ininya. Dan di sini itu ada gambar begini. Satu menit. Iya, makanya aku harus cepat ini. Aduh, 33. Aduh. Udah lah, begini aja lah guys. Kira-kira bisa menang gak guys? Oke. Minion. Ini Minion. Ya, aku tahu nih Minion ini ya. Ini pasti gambar Atun. Bukan. Guys. Apa ini? Upin Ipin. Ini bukan kartun. Wow. Kartun ya. Ya udah, kira gambarnya cuma kayak tengkorak kasih bintang 2 lah. Ampun ya, tengkorak. Ya ampun. Oh, bagus sih. Bapak. Ya ampun. Bagus. Ini Yuna ini. Ini Yuna. Enggak, dari tadi Yuna. Ini yang gambar begini itu Erwaku. Nope. Nah ini belum jadi. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Dapat. Mickey Mouse kita kasih. 2 bintang. 3, aku gak pelit guys. Tadi kasih akunya gak pelit sekali ya. Untuk kau memang jelas itu. Tunggu, ini apa ini? Apa ini? Ini gambar gak jelas. 1. Ini apa tuh? Unicorn. Oh iya, ya kasih 3 lah. Ya, padahal gambarnya gak jelek sekali itu ya. Angry Bird. Ini 100% Momon. Ini 100% Momon nope. Guys. Bintang 2. Ini kasih 5 guys. 5. Bintang 2. Jelek, gak ada warna. Oke. Hei, Momon. Ya ampun. Si Momon cuma juara 1 guys. Aduh, mati belum orang terakhir. Ya ampun. Hei, gimana itu gambar gue itu bagus begitu Minion. Please ya, kurang asam. Kurang, punya aku lebih bagus. Guys, ini sebenarnya ada guys ya. Lihat tuh, kalian lihat ini. Bentuknya adalah cabai ya guys. Kok tutuplah pakai tangan cup-cup gitu. Nah, ini suapan pertama gitu. Gua kira ini cabai hijau. Gua kira untuk makan gorengan, ternyata pedes banget, Mon. Pedes sekali, guys. Aku gak bisa konsentrasi jadinya. Kita akan gambar alam yang nan indah, guys. Wah, Mon. Apa? Wow. Aku menyesal. Aku menyesal memilih challenge ini, Mon. Aku sengaja pilih yang cabai hijau biar nggak terlalu padat. Dan ini. Beres banget. Aku menggambar begini aja guys, aku gak bisa konsen guys ya. Oh no. Nah di sini itu ada apa? Udah jelas banyak kayak gitu-gitu, kita gak boleh ngomong. Kalau kita ngomong udah ketahuan sama si Momon. Jadi kita harus gambar alam dan indah. Oke. Sama apa lagi nih? Oke. Di sini bagian sininya, bagian belakang itu kita kasih begini-gini lah. Nah. Ya. Karena ini adalah alam nan indah guys. Alam nan indah itu mesti bagus. Benar gak guys? Aku merasa aku jenius sekali. Aku merasa gambarku ini sangat bagus. Ratu, kau jangan malu-maluin aku tuh. Aku denger aja udah malu. Dari tanah-tanahnya ini ada sesuatu yang namanya. Oke. Selesai. Alam nan indah. Ya ampun, ada kuda yang lagi gue. Bintang satu dari mana? Itu ada cacing kecil ya, ada cacing mana? Kurang. Fans Bang Jeblo, ya apa? Bintang 5. Bintang 0. Bintang 5. Ya, meskipun alamnya indah. Fans Bang Jeblo itu indah. Enggak. Nah, ini bagus. Wow. Ini alam, ada rumah.
Enggak. Ada itu gunungnya iya, seperti pantat, Mon. Pantat dari mana ya otak kau ini hijau? Oke, ini apa ini? Ini lagi mancing ya. Di sampingnya itu ada apa nih ya? Udah bintang gua lah. Jadi ceritanya itu ada kayak es krim tadi. Ice cream. Macam mana ya? Ini Anton kan? Nope. Oh. Yuna. Ini mencret dari Anton. Masuk ke dalam sini. Kamu kaya. Ada bintang dua juga lah. Dari tadi gak ada lebih bagus dari punya aku. Oh. Aku baru bagus. Ada kudanya, ada kakinya. Juara satu. Dari mana? Momon, juara satu. Kau tengok bagus kan gambarku? Yoi, makan. Itu muka alaman indah guys ya. Lihat tuh Bang Jeblo juara 7 kurang asam ya. Kok sekarang gambar bagus-bagus malah jadi di aduh pers banget aku tadi pada kecil aja deh. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Makan lagi. Ini guys ya, oke. 1 2 Oke, biar kali ini kita gambarnya lebih serius guys. Dari tadi kita dibully-bully terus. Cukup bully-bullian ya. Cukup. Aku udah cukup dengan bully-bullian. Ya, kita gambarnya begini. Ya, kita gambarnya kali ini lebih serius guys. Siapa yang berani melawan sekarang ya? Kita gambar kupingnya. Ya kan? Lucu kan? Lucu dong pasti. Oke, udah begini. Kita gambar ini lagi di sini. Harusnya begini ya guys. Soalnya aku tidak melihat contoh sama sekali. Kalau mereka tuh curang melihat contoh. Nah, kalau mau serius, tinggal jadi ini guys ya. Hai. Nah sekarang bodinya nih. Tunggu. Body. Kita bentuk juga bodinya yang kiowo. Kenapa? Karena yang di sini tuh semuanya suka yang kiowo guys. Kalau kiowo, mereka kasih gua nilai yang sangat banyak. Alah. Ayo dong, yang kasih dong nilai yang banyak karena ini kan kiowo sekali, gitu ya. Oke, kita kasih tangannya. Nah, mantap ya. Terus apa lagi ya guys ya? Oh aku tahu. Di sini kita kasih sesuatu guys, biar dia kelihatan lebih unyu guys. Yaitu, bentar jangan dulu. Ya ampun belum selesai guys. Ya ampun aku pun belum selesai. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku yakin aku dapat yang terbaik guys. Ya. Ini siapa? Gak ya? Bukan. Bintang dong. Kasih penilaian yang bener guys. Kasih nilai dulu guys. Mereka sengaja guys. Saudara Bang Jeblo. Kenapa saudara Bang? Gak boleh nih. Ini gambar tiga. Masa lebih bagus dari aku bintang dua? Bintang tiga bagus itu. Tuh. Ini Kyo. Tadi punya gue. Kyo. Bintang lima. Gak bisa bintang dua. Gak mau tahu punya aku tuh Kyo ada tangan dan kakinya. Apa ini orang? Ini ada tangan. Ini apa ini? Ini Elia, bintang satu. Ya ampun. Nah, ini Momon ini. Bye-bye Momon bintang satu. Ini Yuna ini. Enggak, aku gambarnya enggak gini. Enggak, bintang satu. Eros ya? Enggak, Momon. Momon ya, Momon. Nah, ini cantik ini, bintang lima. Suka bintang lima guys. Ini siapa ini? Oh ini bintang dua guys. Nah ini Momon ini 100% legend. 100% bintang satu. Ini legend. Bintang satu. Legend ini. Ini Momon 100% guys. Karena percayalah. Ini bagus, bagus. Ini. Tapi ini kayaknya juga Momon ini. Bintang satu gak mau tahu. Juara tiga. Yes. Ya, Kyowo nah. Kyowo diselamatkan. Kurang asam juara empat ya. Gambar kau tadi yang mana, Mon? Yang tadi, yang kau bilang pertama kali itu aku.
aku punya. Nah, iya kan juga itu. Makan 2 sendok. Satu. Udah kayak makan vitamin ya. Vitamin Samyang tidak boleh dicoba, nanti sakit perut Anda. Mantap. Oke, kali ini kita akan menggambarkan Ladybug, guys. Wow. Ladybug. Ladybug. Oke, siap. Kita akan menggambar juga. Karena tahu Ladybug kan itu yang upik-upik itu ya, guys ya. Nah, tunggu. Terlalu ini ya, terlalu. Ya ampun. Weh, hapus dulu. Cepetan. Waktu kita cuma 2 menit, guys ya. Nah, kita akan menggambar dengan cepet. Kita akan menggambar dengan cepat di bawah sini. Kita akan gambar begini. Kita akan gambar lebih besar. Wow. Oke. Abis itu guys, di bagian sininya kita harus kasih sesuatu yang namanya upik, guys. Nah gitu ya guys ya. Ini yang bernamakan dengan upik ya guys ya. Kalian tahu gak upik kan? Ladybug ya, Ladybug. Oke. 59 detik. Kita dikejar sama waktu. Dan sekarang yang terakhir itu adalah kita harus menggambarkan sesuatu yang biar kelihatannya mantap-mantap. Gitu ya. Sama satu lagi yang paling penting dari dia itu adalah Ayo 21 detik. Let's go. Okay. Let's go. Aduh, dikejar waktu ini. Dan kita kasih dia sesuatu di sini biar kelihatan lebih bagus. Oke, 10 detik. Aduh, tinggal dikit lagi. 8, 7, 6 dan aku selesai. Yay! Mantap. Kita lihat siapa pemenangnya. Yes. Ya ampun, ini bukan Ladybug ini, laba-laba ini. Ini Ladybug ya, kamu lihat dulu. Laba-laba. Dia ada sayap merahnya itu, mau ada bentol-bentol itu. Nah, ini baru Ladybug. Ini Kak Momo 100% cantik. Gak mungkin ya, satu bintang. Ladybug. Gak. Ladybug. Gak. Apa ini? Ini kucing. Ladybug lagi. Oe. Apa ini kucing lagi? Oe. Bintang 1 ya, karena dia kepikiran ee-nya. Ya ampun, jorok sekali. Ini Momon ini 100%, aku yakin 100% ini Momon guys. 100% ini ya, kita kasih bintang, ya udah bintang 3 lah. Sepertinya dia lumayan bagus guys. Sepertinya lumayan bagus, tapi dia gak bisa kalahkan gambar aku. Oke. Nah, ini cantik sekali guys. Wajib bintang 5. Ya udah bintang 2, gak bisa. Ini Momon dari tadi, udah lewat, dia pura-pura doang dia. Kita lihat siapa pemenangnya. Jelas aku, guys. Dia juara 2, dia juara 1. Kurang asam. Yaudah, kita makan ya, guys. Ya. Oke, lihat nih, guys. Ini kita makan, guys. Sudah, aku udah keperesan banget dan kayaknya kita sudahi permainan kita pada hari ini. Yang pasti kalau kalian suka jangan lupa dikasih like dan subscribe ya guys. Kasih like-like dulu guys. Ya udah kita akan berjumpa lagi guys di next video berikutnya guys ya. Bye-bye. Bye-bye.